Pencaksilat adalah salah satu kesenian bela diri yang diwarisi oleh leluhur bangsa Indonesia. Kali ini pemerintah Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan kejuaraan Gebiar Prestasi Open Turnamen Sesukabumi untuk mencari bibit unggul di bidang kesenian bela diri pencaksilat. Dalam kegiatan tersebut, perguruan bela diri Ciung Wanara asal Kecamatan Simpenan akan mengirimkan siswa didiknya untuk mendukung prestasi di tingkat kabupaten. Menurut Ketua Paguron Ciung Wanara Nana Sumarna mengatakan, kegiatan hari ini adalah kegiatan hari terakhir latihan untuk mempersiapkan pemberangkatan dalam memperebutkan Gebiar Prestasi Open Turnamen Sesukabumi yang akan dimulai pada tanggal 22 hingga 24 Juli 2022. Kegiatan Gebiar Prestasi Open Turnamen tersebut akan diselenggarakan di Gor Pemuda Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Untuk hari ini kegiatan kita pelatihan pemantapan untuk mengikuti kejuaraan di Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita untuk hari ini kematangan, pemantapan buat anak-anak untuk mengikuti kejuaraan prestasi di Kabupaten Sukabumi. Rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 21, 22, 23, dan 24. Alhamdulillah, kita punya 7 atlet mungkin yang kita ikutin untuk acara prestasi ini, 2 kategori, kategori tunggal sama prestasi. Dirinya berharap dan yakin siswa didiknya akan memperoleh juara dalam kejuaraan Gebiar Prestasi Open Turnamen Sesukabumi ini dan nantinya akan mewakili Sukabumi di tingkat provinsi agar bisa mengharumkan nama Kecamatan Simpenan di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat. Dari Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Indra Sofyan melaporkan untuk Dinamika.